warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dilaksanakan baik di provinsi maupun di Indonesia, bahkan di dunia. Tapi sebenarnya nggak ada pos yang
kuatkan persembahan pada hatimu. Bapak Bupati perlu saya laporkan bahwa festival Posyandu Kreatif pada hari ini kami laksanakan, kami buat adalah dengan tujuan yang pertama adalah untuk memberikan reward. Tujuan kami adalah untuk memberikan reward kepada kader-kader kami, kader-kader Posyandu, di mana mereka adalah pejuang-pejuang kesehatan, pejuang-pejuang keluarga sehat yang ada di lini paling bawah di Indonesia, di mana mereka bekerja hanya mengandalkan insentif dan insentifnya tidak seberapa, tetapi tugas mereka sangat mulia. Jadi pada hari ini kita mengajak seluruh kader Posyandu untuk mengikuti acara hari ini sebagai reward bagi mereka. Lalu yang selanjutnya kegiatan Posyandu pada hari ini adalah juga untuk mempromosikan keberadaan Posyandu yang ada di Indonesia ini. Kadang-kadang kita sudah melupakan apa itu Posyandu. Dan kadang-kadangnya sendiri merasa malu, tidak pede kalau dia dibilang menjadi kader Posyandu. Padahal sebenarnya sebagai kader Posyandu, ibu harus merasa bangga memiliki tugas yang mulia, memiliki tugas yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya pada hari ini mengajak festival Posyandu Kreatif ini adalah untuk memusikan kembali Posyandu, untuk mengangkat harkat dan martabat kader Posyandu sebagai pilar utama dari kesehatan di Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting adalah menguatkan sinergi, gotong royong antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara pemerintah desa dengan masyarakat. Karena Posyandu itu adalah dari kita untuk kita. Jadi Posyandu itu bukan miliknya dinas kesehatan, Posyandu itu bukan miliknya pemerintah daerah, tapi Posyandu adalah miliknya masyarakat. Oleh karena itu pada kali ini kami ingin menguatkan sinergi melalui Posyandu dengan SABD, dengan PPD, dengan pemerintah desa, dengan masyarakat. Dan yang terakhir, festival Posyandu kali ini kami juga mengkampanyekan Pak Bupati, mengkampanyekan dan mendukung program pemerintah, di mana pemerintah pusat sudah mengkampanyekan untuk mengurangi sampah plastik. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf jika pada hari ini kue yang Bapak Ibu terima tidak ada air mineral kemasan, ya, karena inilah salah satu cara kami untuk mengurangi sampah plastik. Kemarin di undangan sudah kami bawa untuk Bapak Ibu semuanya membawa tumbler atau botol minuman. Bawa semua Bapak Ibu? Dengan acara seperti ini, ya, kita bisa mendukung program pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Dan kepada pemerintah daerah melalui Pak Bupati, mohon ini bisa dilanjutkan Pak Bupati, di mana di setiap acara-acara untuk mengurangi botol plastik dengan membawa tumbler sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Bapak Bupati yang saya hormati, tim penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu baik ide, tenaga, dan juga dana untuk terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Tidak hanya untuk kegiatan hari ini, tetapi seluruh kegiatan tim penggerak PKK yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya sangat bersyukur karena sekarang tim penggerak PKK Banyuwangi sudah bisa bersinergi, sudah diukur oleh semua organisasi perangkat daerah, oleh pemerintah desa, sehingga program-program seluruh program PKK yang ada di Banyuwangi bisa berjalan dengan baik. Dan capaian-capaiannya pun semakin hari akan semakin baik. Mudah-mudahan dengan dukungan dari semua pihak, dari organisasi wanita, dari lintas sektor, dari swasta, dari perbankan, mudah-mudahan ini bisa menguatkan sinergi antara PKK dengan masyarakat. Dan saya sebagai pelaku PKK Kabupaten Banyuwangi juga mengharapkan
berikan kepada Kabupaten Bayuwangi. Semoga apa yang Ibu lakukan untuk tetap di tempat itu atas nanti yaitu penyerahan lomba dalam rangka hari ini tanggal